Kisah seram ini akan asalnya daripada Farah Fariha. Waktunya berlaku pada pukul 3 pagi. Dia naik lift. Dia punya rumah tingkat 20. Dia pun pada waktu pagi itu dia lambat balik. Dia pun naik lift macam biasa. Rumahnya tingkat 9. Dia pun jalan-jalan ambil handphone ya. Si Farah tu, dia pun sandar dekat dalam dekat luar dan dia masuk dalam lift tu dan dia perasan dalam pada itu dia perasan naik dia perasan ya dia buka lift lah dia tekan lift dan masuk dan dia pun naik ke tingkat 9 dan sampai ke rumah dia masih pegang handphone lagi leka. Pegang handphone. Lepas tu dia pun buka pintu rumah dia. Tapi dia macam perasan tak perasan. Yang dia buka itu, tombol itu bukannya tombol besi. Tombol kayu. Tombol apa? Tombol kayu. Yeah. Dia pun orang kata, Farah ni, dia duk tengok, solos main game. Yeah. Itu dia leka tau. Biasalah, solos, main game, seronok tengok. Tapi dah biasa, dia jalan. Buka pintu, tutup pintu, dia dah biasa. Dia tak payah tengok. Tapi Farah, terperasan pada waktu itu. Dia tutup pintu. Pom! Dia perasan, tangan tu secara automatik pegang suis lampu yang ada betul-betul dekat sebelah pintu. Dia meraba-raba, Farah. Tangan satu main game, tengok game. Dia tekan, tuk, tuk. Lampu tak menyala. Tuk, tuk. Apa sahaja tak lampu, eh? Dia tuk, tuk, tuk. Tapi dia tengok ni. Dia tengok solos main ni. Tuk, tuk. Lampu tak berbuka. Dia kata, sumpah pakcik, saya tak bohong. Ini rumah biasa. Ini rumah siapa ni? Dia bau perasan. Mana katil? Tiba-tiba dalam rumah itu dia perasan. Daripada hujung penjuru rumah itu dia nampak ada seorang perempuan tengah merangkak. Di Farah pun klik-klik-klik tak boleh juga buka lampu. Bila Farah ni, Farah buka pintu dan keluar pintu, rupanya Farah salah tingkat. Tingkat tu bukan tingkat 9, tingkat 7. Dan dia pun sebenarnya termasuk dalam satu rumah kosong. Dan masa tu dia dah tak kisah dah solos ke apa, dia dah tak tengok dah, dia berlari. Cuba untuk mencari rumahnya. Dan kemudian dia kuatkan hati kerana handphone dia yang satu lagi tercicir dekat dalam rumah tu. Farah pun pergi balik ke rumah tadi tingkat 7. Dia turun bawah. Dia cuba buka tengok keadaan luar rumah itu. Luar rumah itu ada kotak-kotak barang-barang terbuang seperti orang yang sudah lama tak duduk. Dan dia cuba buka pintu. Dia cuba buka pintu itu balik sebab dia nak ambil handphone dia. Dia ada dua handphone. Satu handphone yang dia pegang, satu handphone yang bawah dalam poket. Dalam poket tu terjatuh semasa dia lari. Jadi Farah kata, ini habis aku dah lah, info aku mahal ni. Aku dah pergi balik. Dia pergi balik dekat rumah itu. Kawan-kawan semua, rumah itu sebenarnya pintu dia berkunci. Dia cuba buka-buka. Tak boleh. Dan itulah. Dia cakap, kunci itu dikunci. Persoalan dia macam mana Farah boleh masuk dalam rumah itu dan buka pintu tanpa dia sedari.
jadi. Dahsyat betul permainan tengok solo sampai dia tak ingat untuk berjalan memandang dan terlampau khusyuk melihat permainan dari kita punya Maharaja Solos. Jadi esoknya, paginya, dia tengok masa nak buka pintu, handphonenya telah terselit di tepi pintu. Persoalannya, siapa pula yang telah memberikan handphone itu kepada Farah? Jadi itu adalah kisah cerita Leka melihat Maharaja Solos.